Oke, kali ini saya akan masak perut babi ya. Ini perut besar ya, big into steam. Bersama dengan nanas. Nah, ini daun ketumbar. Ada ramuan lain lagi ya. Oke. Ini babi saya sudah rebus ya. Ini perut ya. Sudah rebus lama, dah lembut dah. Oke, kita masak ya. Oke. Ini saya gunakan untuk menggoreng dia. Rock sugar, lepas tu ginger, garlic, bawang merah, shallot, onion, lepas tu serai, cili kering. Okey. Kita goreng sekarang ya. Okey, kita masukkan kayu manis. Masukkan gula. Oke, masukkan semua bahannya. Bawang besar, cili, alias bawang merah. Kita masukkan Kita masukkan perut besar. Jangan tunggu bawang terlalu masak. Okay, ini sudah lembut saya sudah rebus dia lama. Kita masukkan kicap mesin waktu masuk kicap pekat masukkan rice wine waktu kita kacau kita masukkan nanas. Supaya nanas pun lembut. Oke, kita masukkan air ya. Lagi dia lembut. Oke, kita tutup lebih kurang 10 menit ke atas lah. Oke, kita tengok Oke, sudah masak kawan-kawan Sebab ini direbus tadi lama, jadi dia sudah lembut. Oke, lalu kita masukkan daun ketumbar. Kita masuk daun ketumbar. Ini ya. Oke, macam ini ya. Saya tutup api ya. Dia akan cadok dia.
Oke, ini dari tadi ya, saya ada cedok ya. Oke, inilah perut besar ya, perut besar babi ya, big intestine ya. Dimasak dengan buah nanas ya. Oke, siapa nak ikut boleh ikut style ini ya. Oke, itu saja, jumpa lagi di masa akan datang. Oke, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.